اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما رأته حليمة سالما من الأهوال رجعت به مسرورة إلى الأطلال، ثم قصت قبره على بعض الكهان وعادت عليه ما تم من أمره وما كان. فقال له الكاهن: يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام، أم في اليقظة رأيت هذا أم في المنام؟ فقال: بل وحرمة الملك العلام، شاهدتهم كفاء لا أشك في ذلك ولا أضام. فقال له الكاهن: أبشر أيها الغلام، فأنت صاحب الأعلام، ونبوتك للأنبياء فصل وختام. وعليك ينزل جبريل، وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل، ومن ذا الذي ينصر ما حويت من التفضيل؟ وأن بعد وصف معناك يكسر لسان المادح المثير. اللهم صل وسلم وبارك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهجاهم إلى الحق طرقا، وكان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، إذا ضيئ حق الله لم يكن أحد لغضبه، من رآه بذيئة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماج ولا عيا، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام، وإذا تحدث كأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلسه بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجوز بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعد واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأت، terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian tiga malaikat, itu Khalimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maro'at, monggo semangsa ini ngali sopo Khalimahu ing kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo Khalimatu, ro'at sopo Khalimatu Khalimah. Nabi ditinggali saliman ingkang selamat minal ahwali saing biro-biro prahara, saing biro-biro prahara. Ngiranya orang dibedel itu kan meninggal, nama. Ngiranya orang dibedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala ini apa saliman minal ahwal. Raja'at moko bali sapa Khalimah fi langgawa Nabi masruratan khali senang banget. Ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumatas sot mongko nuli nyeritakno sapa Khalimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atas sebagiannya biro-biro dukun.
Ya seperti ngaji kemarin, kata kahin dulu itu sifat amatkhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusin Nabi, niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ingat sebab dukuhan. Ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyelok Kanjeng Nabi ru yabna Zamzam he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, ya, lahirnya di mana? Mekah, dekat Ka'bah. Kalau manggil apa? Yabna Zamzamahi anakin apa? Zamzam. Wal maqami lan anake maqam Ibrahim. Warukni lan rukun. Manen ruknul bed. Ini ku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa ini? Blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Uang ngadarin apa? Rukun. Wal Baitil Haram lan anake Baitil Haram. Afil yakodoti. Ono to ing dalem melek. Ro'aita ningali siro hada ingi kejadian amfil manami untuk ing dalam turu. Kamu ngalami diberedel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur. Pakola mongko matur sapa Kanjeng Nabi. Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam. Balik demi kehormatannya Allah sing moho al malikil alam. Syahadu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sukseni kifahan lan langsung la asyukku kifahan ana kok langsung la asyukku rama mang sapa ingsun fi dalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun ora mamang sapa ingsun ora bereng manan udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawabin Nabi sebuti syahaduhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udum. Saat benar-benar dalam keadaan terjaga. Empat sawan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lahum ana kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir senengo sira ayyuhal hulam he cahile. Nak panjen kenyek seni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocahku sing seneng. Fa'an tamongko teisirau sohibul a'lami wongkang duweni gendirani kenabian. Wanubuwatu kaote kenabian sirolil ambiya imaring gura-gura nabi kuflun minongko gembok atau kunci wakhitamun dan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Mana itu tutup. Jadi kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alika yang atas sirolian siru bakal tumurun sopo jibril jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan iki alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dadi yen kata dukun kok orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nasa iki dukun muni ngerti alam gaib itu bohong, no? Bohong. Wonten nate tiang bodoni dukun yang ngandel. Pak dukun, kalau kehilangan duit 10 juta, jadi dukun, wah senyolong rado. Barang ustaz jawab munung kan adu-adu dari senyolong. Jadi sing cah mau layar kon dukun aku disuruh cerita atau dua kok kecolong pak. Ya takutnya dia ni butuh nak orang ngomong dijawab apa? Jadi lagi ngomong rono. Pak dukun alpak kula hilang. Wah dijawab. Wah aku sing nyolong mungkin ini. Tos apa saya eran dua kok apa? Alpak. Jadi lagi apa jadi jalan ini dukun terus muni alpakmu hilang. Mula tetap aja dijawab apa? Dijawab. Pak kula pun di bujuk aja tetap tidak iritan. Padahal dukun ini bujuknya ya lah. Oh lucu kan. Tak kok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditombohi dhewe. Lah apa dikekno wong dia apa? Gedhe. Terus ora masuk akal kabeh dukune ora iki ra. Ngene sing percaya ya akeh. Samit ta tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi iki benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar, maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi. Dan kamu nanti akan ketemu Jibril.
Makanya saya bilang ya, kahin itu ada era di mana dia positif, yaitu qoblat isati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum bisa akses itu masih ada, napa akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi ati kasbah napa bohong 100 kali. Paham ngeling-ngeling ya. Dadi saiki kira-kira dukun napa? Rasane dukun anak-anak. Mung dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus, suripe ngisor kali macem napa. Terus jalane reso diak dukun parfuman jasinan ora serang andel wong ora ngandel. Dadi dene yo gaya ora adus. Rambute gondrong gitu, jaga iman. Nah, misalnya dukun terus apa? Dasinan apa? Dasinan terus amin bi'an. Ini kan orang ngandel apa? Apa? Saya nak rokok, rokok ngelinting. Terus ini misal apa? Kali. Terus rono ini reso diak. Tidak semua orang bisa ke sana. Oh, harus lewat jalan setapak. Oh, kesannya kan sakral. No? Oh, jadi pencitraan itu gaya-gaya nantok. Apa? Gaya-gaya nantok. Saya serahkan oleh seorang. Sekarang woi, kita ngerti bahawa mata tri nafsu mata taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti, karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairah ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Okay, hasil itu benten ya, mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menyebut absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwatu kalil anbiya'i kufru wa khitam alaika yanzilu Jibril kan detail banget wa'ala bisatil kudsilan yang atasnya gelaran kesucian wa'ala bisatil kudsilan yang atasnya gelaran kesucian yukhoti budawi ka'ing siro sobu al-jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitopi Allah langsung. Adanya kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitopi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh, di sana lagi ini gue ribet. Oh. Ya, tapi ya rausah gue anti teman-teman. Jadi pengiran bagi rezeki. Ada yang lewat bodoh ini, lewat macam-macam. Ya, kadang-kadang ada orang fikir itu modus. Kalau orang ngemis itu mesti fikir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Mergo pengemis-pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing akeh bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing akeh mbok 10.000. Kata mboten. Ah teruwet teman akhir ruwet. Santri kene ruwet umur wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Ngene-ngene dadi kahin tadi ngendikan piye? Dan kamu nanti di pelataran suci akan didakwi Allah langsung. Bahasa Arabnya apa? Wa'ala bisatil kudusi yukhatibu kal jalil. Berarti doa ini bertakwa cano awas. Kena moco aja. Grotal gratul gak paham. Pokoknya moco ini bertakwa cano ini kudunya senengnya Nabi tambah. Semua tiba bebe nangis kok yang paham. Boleh beli libet. Ya benar bertak terang ini rabam kebangetan. Wamanda. Waman ti sapa da yurupane man Allah dirupane wong yang suruh kang iso ngebak sapa lagi. Ngebak ke manane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara ngebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manane ngebak. Mak ing perkara hawaita kang mengku panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engko ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbuku kon kan wedi. Wes kuning gigine ora terbit. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa lho. Dadi males to. Terus kaya ana unsur taring wis wis aneh. Kaya kuwi lho wong mbuku ya sak wedi kan. Terus ana unsur taringe ana lombok ya ana ora tau sikatane. Bar rokok antang itu wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail. Detail, indah. Sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna minkalamihi ahla samar. Seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idha takal nama faka'an nadurra yaskutu mindalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang gak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman. Tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyok jenengan ini bodoni. Orang raine itu gak raih bodoni. Tapi nak koyok-koyok semua cak khusus. Sebebo anteng. Wah mesti wah beludas ya.
banyak misteri ya. Oh, ini wis khusyuk santen. Karena ya memang pembohong betul menggayane tok. Jadi khusyuk ya modus ya. Ora apa-apa tak paham astagfirullah. Ora apa gawok masyaallah. Dal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kuwi eling pangeran. Neleng pangeran dhewe anak ya kena le dul-dul. Ndak kondo neleng eling wae ora usah ribet no. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir ini, ribet. Lawaan bak diwasi makna kalan saking nyifati sebagian makna ini jenengan yak suruh jadi pepeko. Pepeko itu ora detail apa lisan dul matihi lisani wong sing muji al mutili kang dawa-dawa no. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja, orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai, apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat fakoknya Nabi, itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andekan hanya punya dua baju, diminta satu, dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Menadak dirimodohnya, suwargo ili suwargo. Itu Nabi memohon supaya umat ini jelas-jelas ini kemelebu suwargo. Wong kok lo mani, wong kok lo mani. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anba di wasi ma'naka yaqsuru lisanul masikil mutin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pedinya ada sya'aratu Rasulillah. Ada apa? Sya'aratu Rasulillah. Ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kapundut, lalah ketune itu hilang. Ketuh singonon. Sya'aratu Rasulillah. Ada rambutnya Rasulillah itu hilang. Turki meletene ngono. Turki orang meletene Eropa. Itu yang didol ya museum. Nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu ngopi delok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi itu didelok. Ya sel rambutnya. Paham? Nang tukang potong bar dobong yakin. Apa berarti potong terus apa tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu gemeran. Jadi rambutnya Nabi sabu untuk ini mendatangkan rezeki. Kue besunan bunang ya kalah. Kue urep boleh mangan bingung. Sunan bunang wis sabu untuk rezeki ini wong ake. Wong turun mulai satpam sampai tukang parkir. Ya wis yang mati wae so rezeki ini. Kue urep orang mesti rezeki ini. Jadi wis wah ribet. Madinah itu nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzah masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal beliau bisa menghindari mihnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa mana itu negara mana itu Spanyol ya Spanyol itu kaya Turki itu kaya ya, sebenarnya rambutmu nasi tipi ya cek takut paling rambutmu malah protes dari pangeran junub lali urung adus potong ya junub lali urung adus potong terus rambutnya protes negatif adus ini kok paling nasib pemu berhadapan dengan rambutmu sedih. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge muga-muga ki ngalami ngene. Dadi sing masar mok geger mek kritinge dhewe. Cewek saya elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mok ketok urung mok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untungmu ya padha coplok sik sedurunge sedek ribet-ribet.
Nah, kaji Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi, tetap kurang kesampaian. Yaqsuru itu cendak, mana tidak tidak kesampaian. Ya, tapi apapun itu, ya ma layudrokukulluh, layudrokukulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal, terus tidak muji kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi. Meskipun tentu tidak akan ila darujadil kuswa, kederajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Ke muji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Lah daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat riba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat sintus duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kowe muji dhewe jebule kanjeng Nabi kaget. Ora ngono aku, ora ngono kan ribet kan. Jebule mujimu iku kliru. Misale kowe muji ngene, Nabi ku wong Mekah. Dadi yo tanggane Abu Jahal. Yo bener tenan tapi ora ngono dul kebutuh goblok. Ora ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat, karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT, ngenyek orang, kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat, karena Nabi Muhammad sangat hebat, mergo musuhi. Bahkan oleh Nabi kok timo dia musuh tukang RT, kota RW, kan gak keren, no? Makanya musuhnya Nabi, oh, Presiden Mekah, Abu Sufyan, Presiden Romawi, Presiden Persi. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tau ngalahnya satpam itu disingkai itu siya. Bocah orang tau ngaji, paham ya. Jadi Nabi, kayak Nabi Musa, musuh gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh itu apa? Malin pitik. Ya orang bebek, betul-betul. Kasih itu ada. Jadi muji Nabi itu justru Nabi ditonggak Abu Jahal itu keren, apa? Keren. Mereka musuhan sampai, apa tangganan sampai musuh. Lu orang geruang kuat tangganan sampai. Musuh besar loh. Lain nak muji Nabi, aku ngaji. Coba gawe dhewe rusak konstruksine, rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak sholat tu suwung ini. Saya muji ben ulama. Saking syukure Nabi dia pangeran. Paham ya? Muji kue kan ribet loh. Ribet. Sama bersolat suwung ya, ribet. Saya muji tu kue lah. Sanot ya, loh. Sanot. Jadi muji. Anut, ya, muji, anut. Karena kita tidak akan sealim para ulama. Ya, kan? Aku jeeling, ijazah bapak sing diulang-ulang. Kulo niat kok niale desa Abdul Qadir Jilani. Mbahmu ijazahkan ya gitu. Di Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kulo niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta, tidak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Kalau doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita dungu, ya Allah, kalau aku ingin jadi orang alim, si manfaati orang ada. Orang dimanfaati kue, orang mesti ikhlas. Kerita, ngirung, puasa. Orang kan ngira siap jadi murid. Misalnya. Jadi nak Allah nuruti dunganem, itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang, itu gak jelas. Paham ya? Tugalnya ini, ya Allah kalau pengen suka rumah cah yatim sewu, nak Allah kepengen nyebatin itu ngam, harus membunuh orang 1,000. Biar ada yatim. 1,000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak dungu itu ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah. Pemenang dungu, ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti, itu berarti gawe panitia sih, tarian sih. Noto panggung panitia tukaran sih. Demi nuruti dungu, ini jelas ini.
ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, ya. Donga sing umum-umum ae suwara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katara sing dhewe ora ero. Wes, kuwi sing ngerti tok hasanah, wong ora patah ayu katana iku berarti maksude ya tadi. Serang sari peti tompo wae no. Tompo wae. Ya jadi sak Sayyidah Aisyah saja lah, seorang lagi ya. Sak Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa. Tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa astaghidu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. So kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halaku kafil hina. Semata rusak enak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat koyo niate para wali. Paham nggih? Koyo saiki ngelem Nabi ya ngelem sing koyo para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale kudu wah Nabi tanggane Nabi Jahal ya kliru. Justru Nabi tanggane Nabi Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh Nabi di musuh ketua RT, maling ayam enggak boleh. Harus presiden napa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Watu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi, kalau terima uang yang angkat, watu cilik ora kuat, kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud, itu uang yang kuat. Angkat watu kuat. Musuhnya Nabi Sholah, iroma datil aimat alati lam yukhwat misluha fil bilah. Wasamu taladina jahu sokro biluat. Jadi musuhnya Nabi Sholeh itu wong-wong yang kaya raksasa. Waktu kubut itu kerok aku. Terus kaya misalnya kiai ini dan Nabi ini diberet no dia semua. Ber. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru. 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 Nah tapi kaya kan raro. Detail-detail gini gak daripada raro detail. Nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Rasa mandi, mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enak kira potensi, mesti salah. Potensi bahasa halus, no? Bahasa halus sih tak berhalus. Kita ya rasa. Lu tani soalnya potensi. Apa mesti? Mesti salah. Potensi salah kayak apa? No? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqan dan perilaku sosiale. Kholqon iki bentuk napa fisike kuwi namane kejadiane wa khuluqan perilaku sosial utawa akhlak akhlake. Dadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahdah, apa, apal tafdil, apa, astagfirullah. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk-petunjuk enak. Ya katus azkahum, wong paling bersih, ahdahum, wong paling untuk hidayah, ya wa ahdahum, lan luweh untuk hidayatnya manusia ilal haqi maring dalan hak, turukan apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangko bina nakis napa? Afal tafdil sangko bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Kana ana apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon napa? Kholqon. Jadi kalau orang imung ini jenis kholqon. Nah, kelakuan apa jenisnya? Khuluq. Paham ya? Ada orang paham-paham. Budi pekerti. Bingung budi pekerti apa? Karena ada apa khuluquhu apa akhlaknya Nabi, Al-Quran, Al-Quran. Kena kepentok akhlaknya Nabi, ya semua ajarannya Quran, yaitu perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi, Al-Hufrona gampang nyepuro. Jadi Al-Hufrona itu tetap nasab, ya. Karena hakikate khobar saking tanah napa khobar. Jadi ngene kana khuluquhul qur'ana
Wakana simatuhu al-gufrona. Jadi al-gufrona tetap khobar saking kana. Kana ono pokulukuhu al-Qur'ana. Wasimatuhu ekana simatuhu al-gufrona. Ya, paham ya? Tapi misalnya ono semua al-gufrona ya berarti wasimatuh langsung muktadak mandiri. Nama muktadak mandiri. Al-gufrona langsung jadi khobar sendiri. Jadi pilihan. Kayak gini loh ya. Di hadis itu semua harokat beda. Di hadis. Mestinya kaya rakrosong atau mikir. Iyakum wa muhdasatil umur. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kulla bid'atin dolala. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kulla bid'atin dolala. Tapi banyak langsung banting setir. Wa krono alim, wa krono budi, rakro. Langsung wa kulla bid'atin dolala. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi muhtadak sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mereka iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kulla dolalatin finnar, karena diatafkan ke mansubnya inna lah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang, makanya wa kulla bid'atin dolalah ay wa inna kulla bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung waca wa kulla bid'atin, tapi kira usah cepat. Ya ono semua maca nasab ono semua maca rofa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok, apa? Kiai kok takok. Mesti roh, nak rofa itu berarti mustaqil, apa? Mustaqil, kalau nasab berarti masih fa'inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin ewa inna kulla dolalatin finna. Jadi memang ya seperti itu biasanya. Kayak ini yang baca wasimatuhu hufronu ya boleh, apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufronu. Nak baca wasimatu al-hufrona, wasimatu ewa kana simatuhu al-hufrona, paham ya, tetap mengulang kanan, apa? Yang sohu nasihati sopa nabi lil insani mari manusia, wayaf sohu lan ngecei kelonggaran sopa nabi fil ihsani dalam perilaku api. Perilaku api itu tidak ada batasnya, longgar selonggar, longgarnya, masyur. Nabi nanti ngaji ngeten ini, kata sekolah bejinan ngaji, terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji. Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi nggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yahsah long. Mana kulo gini rumah tuh kulo buat nanti bayang no khalif bapak alumni kudu tuh kondak harus seperti itu. Sal yang di rumah-rumah ibu ya nggak perlu datang di holnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa? Tak perlu datang atau gencatan senjata ambil istri yang tak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu butuh yaksah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting atau ekonomi itu yang sering jadi kurang daripada utang-utang itu rasa teko. Ya sudah kita yaksah fil ihsan apa? Yaksah longgar selonggar longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan. Karena kebaikan tidak terbatas. Ya tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya, saya daripada melek rawani ke radui aktivitas itu turu. Kayak kanca aku ne bodoh turu. Kenapa turu turu? Melek ke opo lek gue gak di popo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wayaf sahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-selonggar-longgarnya. Jadi gak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri kholikia ini kok ratoko berarti santri apa? Gak perlu seperti itu. Mungkin dia gak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar, ya kita ikut longgar. Oh, jual sopiah kampungan. Mau sing kiai dia, gak kira kiai. Sing jembar, apa? Jembar. Santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim, setengah bodoh ya barokah. Biro-biro zaman akhir, gelem ngaji. Gak penting, pahammu, gak penting. Butuh bakat, paham ya, butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah, biasa aja. Wayak kulan gampang nyepura sapa nabi ani dambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dambun fi hakki dalam hakki nabi wa sabda filan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat salat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hazun nafsi.
Jadi kamane cara basa Indonesia piye? Jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza bi analkan den sia-sia apa hak wa hak Allah taala lam yakum. Monggo ora bakal jumeneng sapa ahadin iku debi ayat ya piyambi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun diwudubi eka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka ini lam yakum ahadun diwudubi ka wudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idha duya hakuwah. Paham ya? Jadi kamane sampe nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Dene ana santri kok ora subuh cepet-cepet kuwi tersinggung. Kok enggak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hakwa. Dene nak gaeno kopi kuwi iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Mereka kayak waras, nah semuanya itu makomnya waras. Apa? Waras. Ya sudah, harus seperti itu, dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih pun waras maksudnya, cuma lah dikembang. Apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang. Maksudnya redaksinya itu, wa idza du'a haqqahu lam yakum ahadun diwudubih kagudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau hakwah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar, tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar rawatsuh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya mulang. Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang terangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan polpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansip. Nabi ngedikan, gue menang. Itu malah disana nih, saya ngomong. Padahal ngomong baik, supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Iza kultali sahibika yomal jumati ansip walima wiyahtu fakat lakor. Masyur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu, ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garisnya. Dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duga betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya menang-menang Nabi sing ngendikan." Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Kenapa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kok ngandani kancamu tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, bersalaman sama saya rata-rata menolak. Karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang apa sudah hadir, itu nggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang ingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan fakot lahut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, nggak nerima. Kalau ada orang ngaji nggak fokus itu nggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihim thoir, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu mungeneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang
takut terbang saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usi imut ta'ir. Karena Nabi tersinggung betul kalau apa? Kalau ngendikan ilmu, bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-tariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-tariq ila ridhawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan sang pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng aja ya kenal. Ya hal seperti itu, semua awam kadang gak barokah itu jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Kan lucu. Wis kriminal besar utara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kaya Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi ya. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah, itu kan wong kaya ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ro'ahu badihatan haba, man tisapane wong ro'ahu ningali sapa man ing ngaji Nabi badihatan kelan spontan haba mengko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'alana kan ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja mengko mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Ya kulu dawuh sapa Nabi al-haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ono qaulul hak ana iku murun baik. Walait miru lan tau ora tau nyimpen sapa Nabi ing muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisan ing grengki wala duranan ora kepengin bahayane. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Mante sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajih ing dalam wajah Nabi alima. Mongko mesti ngerti sapa man. Anda usap dene wajhi Nabi ulaisa ora ana sapa Nabi bi wajih lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau tidak wajah pembohong. Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono sapa Nabi bihamazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu enggak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi enggak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajah. Wong kaya-kaya sak dene wajah Nabi kit'atu kemarin itu sepotong rembulan, bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'an namaya jinuna mongko kaya-kaya manen sapa manusa manen itu mendapat wajanal jannatene apa dan mingkalami sang dewe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikane menyenangkan. Kaya kowe digawe kanjeng Nabi wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Ana wong ngomong iku tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, no? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, lu eling aku to. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh, ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama moko mengsem sapa Nabi an misli hadbil humam kaya sepadane biji-biji sing indah sing iso kaya ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama duru kaya-kaya sak temne mutiara iku yakutu jeblok apa dur mindalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham, nah, kan abad musik jatuh, ya, ribet-ribet. Setelah kena sisi asno, nah, setelah kena sisi asno. Sampai kutumulah, ini bener ada sosial, wah, dissensing. Menurut kan wajib, nah. Itu rasa dianjur, nah, negara, wis, wajib, nah, itu. Bang itu rokokan, terus ngomong. Waduh, itu, wis, wajib, itu wajib jaga, apa? Iya, itu jaga jarak, nah, itu. Wa idza tahaddatsa ala nalikane ngendikan sapa Nabi faka'an al miska mongko kaya-kaya sak temne misik ya kruji miyas apa misik min fihi saking lisane Nabi. Santai kulo. Ja aku karo aitu faka marartu bi fika ni fika. Sunne mari maknane ku ngendik apa tutup mulut itu. Min fihi saking mulute Kanjeng Nabi. Ya kan misale ja afu zaitin ro aitu fa zaitin marartu bi fi zaitin berarti min fihi saking. Ngono maca fi huruf jar piye min fihi? Min saking fihi ing dalem. Oh, salah atau ngaji. Fi ning kene sangka kata famun sing min ilang, apa? Bocah kok ora paham-paham. Min huruf jar fi huruf jar. Iki piye karepe musonem? Yo karepmu dhewe piye? Malah tak kok musonem. Wis goblok kuwe kok musonem elok-elokan. Ya Allah sing takon ngono piye kok min huruf jar fi huruf jar maksude piye? Lah maksud tentang kok yo piye.
Ya eling-eling ya, dadi fi ning kene iku famo niku asma khomsa nak mime dibuang. Dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu bifika. Berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute kanjeng Nabi. Dong. Ah, was kena muni si huruf jar. Sini-sini waris, no? Apa sini-sini waris? Waiza marroh laneng alih watan sopo nabi bitorikin ing dalam siji dalan urifa mengkodin kina urui minti bisa ngewinan nabi apa anna usak temennya kanji nabi kot marroh teman-teman liwat sopo nabi sing dalam torik di misalnya nabi kok berliwat musola iki ya liwat musola iki maksud nabi seraunoi wong ngerti wah ini nabi berliwat kini buktinya wangi ya kok kue tapi wali aneh paham kalau kue bantal iki berdigoni sopo wong kan ngerti wah ya kan ngerti jadi wali aneh itu apa wali an. Wa idza jalasa lanan kane pinara sapa nabi fi majlis ing dalam siji tempat. Bak dia mongko ijak po tibu wangine nabi fi ing dalam majlis. Ayaman ngam dira pro dina wa entang ya pasenan conto saiki nabi wis ora ono. Jadi nabi kok pernah pinara di sini, itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan kanjeng nabi. Iku kok cuma walian ya, kok koyo ngono. Kebar turu ning bantal wah. Orang berikutnya pasti ampun ampun loh, karena itu masih baunya itu masih, pulaunya juga masih. Cuma ini wali aneh, wah nak kue apa? Wali aneh. Nabi ku wajah jalan tapi majlisin bakliati buru fihi ayaman wa intahoyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ. Soal hari ini mau tiba, kak nangis kebangetan. Saya kan paham, paling enggak saat ini paham. Besok lali utusan liyo, soalnya pasti ini paham. Wai saya tulan dan petu ini sangin nabi, apa aksanu tibin, api api wanian. Wai lam yakun senajan orang sopo nabi, kota atau ya, saya teman-teman yang anggap wanian sopo nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai bawah, wangi. Wai dah masa nalikani lumaku sopo nabi, bin aswabi antarani kira-kira sahabat nabi, faka nahu. Mongko kaya-kaya saat punya Nabi wa al-komadu rembulan benan nuju mizur antaranya lintang-lintang sepadan. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wadah banan akan madep sopan Nabi lelan yang dalam waktu bunyi faka'an nan nasa. Mongko kaya-kaya saat punya manusia minuri sangin nuri Nabi rufi awani zuhuri yang dalam waktu zuhur. Masyur. Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu. Karena malam-malam gak ada lampu. Ninyelo. Ya Rasulullah sini. Iku kena gogolai barangnya. Lah anak gue yang teko, tambah. Tambah peteng kabeh wae. Jadi enak wae sampai segitunya saking padange wae napa nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata wal wahi fil khairi lan kaafian narihil musalah timbang angin sing spoi-spoi. Angin sing sumilir cara coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wa kana lan sapa Nabi yarfuku wala sapa Nabi bil yatim iklan cah yatim mal armanati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Kala dawuh sapa bak juwa sisi sebagian wong sing ngifati Nabi dhewe maro itu. Ora ningali sapa ingsun ning di lima den saking rambut. Rambutnya tenan lima. Ujung rambut itu, ujung rambut wong Arab nak diren wah lima. Sauda akan ireng fi khullatin dalam pakaian hamro akan abang. Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam, tapi pernah loh ya apa? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsan akan lebih bagus min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilalan tidawana libadi manis bagiannya ulama atau sebagiannya wong. Ka'anna wajahul komar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala muqaddal sabadum gabal adwa'u minal komar. Bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan. Bal adwa'u minal komar. Aku kan enggak. Dia ngomong nopo, orang meluruskan. Orang ngono, lelek. Mewali anit dan apa? Jadi ada orang komentar, ka'anna wajahul komar. Seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Itu jadi dilurus. No. Bal adwa'u minal komar. Lebih dari itu. Apa lebih? Dari itu. Nah, wong kowe malah iki elek, ora ora elek. Nek kowe kan ngono, iku ora elek banget. Wali bukan wali ane to anak. Wong kan wali ane apa? Aku tau dibodohi wong iku, dilurusno. Nek kowe tur, ora dimo tau bolak-balik. Jadi orang kalau satu keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Lah ana pik wong nyifati
Nabi itu seakan-akan rembulan. Ini jadi keliru. No, jangan seakan-akan. Bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, faham ya? Jadi, izalem aku nalikan orang alang-alang ibu nabu ono yang arah nabu apa alhuamu mendung. Kata khusyah teman-teman liputi ring nabu apa aljalalu keagungan. Wantahalan jadi sempurna ilahi marim nabu apa akamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah, bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna. Dan pada titik klimaknya. Wantara itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10, ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100, ya sampai 100 itu. Jadi wantara ilahil kamal. Nah, gue kan gak nilainya itu 10, gue ya papa, telu. Orang semua itu, lu orang campur lurus tetap. Ayo nih, Spiro. Papa, orang telu. Tidur terus. Tidur terus. Ya mestinya kan apal Quran iku lanya, sing lali iku telung ayat. Iki ora sing eling patang ayat. Lianya wah. Niku dicak masyhur totoane Mbak Arwani mbek Wahab totoan ape. Aku maca Quran guri sampai telu. Dile kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sakjus salah loro kan. Sesuai diundakno sak Quran salah loro. Paham ya? Moyo ekstrem kan. Lewani, namane tak jajal. Masalah separuh. Dulu itu totoane cerita-cerita dulu Mbak Arwani bahwa itu gitu. Dari songko sak jus masalah lho dinaikkan 5 jus sampai sak Quran masalah lho. Ya salah ini gue syarat kemanusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Rasa lah belas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya di satu itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti di 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tumarahu dan ada yang min haitsu syi'tuma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa menen wis muni wa tawasso fi sofri waktu. Ngarepe wati ini gurine kok wala. Wati itu masih itu guri-guri watawa sofil hati. Lagi ini jadi makmum kan bingung ah, tak uni-uni semua. Semoga-moga pangeran maklumin tu kan? Semoga-moga pangeran maklumin. Juga lepas tu yasin suwayai faidahum jamul latina mukdorun faidahum komit. Jadi saya gua guri wah balik lagi. Mangane kapan bola balik kan? Semua yang faidah um jamil lah jenah mudorin cek faidah um. Ya saya balik naya kasrotan anal ibad. Terus ribet, nama ribet. Ida rotan alikane fayak kisuli sadul balik. Kala pak dua sifi. Sebagian nifati nabi. Songko kata pak dua sifi. Nana boh pak dua sifi. Nah karena mudah nonya dibu. Ibu anggus wasifihi mudah pada domir. Maro itu running aling sen kopla istri nabi wala fatau misas pada nabi. Fakih semua kau apa sopoli sadul balik hilisane wong sing nama-nama ni. Sing ahli balaghoh pun enggak akan mampu nyifati kanjeng. Apalagi sing ke ahli balaghoh. Iza arutana nekani ngarep no sopoh al balik. Ayusia yang temitung sopoh balik. Fatlau yang kelebihani nabi. Orang yang ahli balaghoh pun enggak akan mampu menghitung kelebihani kanjeng nabi. Saking banyaknya, saking sempurnanya. Fa subhana man mongko kelawan mujizat zat khoso kang tertentokno sapa man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan misrono sapa Allah di kelan Nabi ila qofi kauseni maring jarak mu sak jengkal wong kuna maknane akhirnya kauseni iku dua busur ini panah itu kan gini kan ini ada busur ini ada busur lah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini no? Ya ini kan ini panah kan, panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darah ini kausen. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Kami tadi rasa di mana nih pokoknya Allah mengisrokan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa? Ila kofi kausen. Fakana kofa kauseni au adna. Nah istilah Quran apa? Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuatu ma ra'a aw adna atau lebih dekat ya aw adna atau lebih dekat dari kata danion berhubung nakis asal tafsirnya ba adna aska ahda ya wa ya dalan ngwata sapa wa ing kanjeng nabi bil mukjizat lan dura pro mukjizat ala dikang ratus sapa ngore sedene itu ngopo mukjizat wa wafahu ono sing wa wafahu kulo apale wa wafahu apa ayo keliru kan sing wafahu ganti wa'aufahu ya.
sing apalan kula wa afahu kula mergo apal. Nek kowe ra apal dadi enak malah. Roe wa afahu ya melok wa afahu. Afa ya ra roh wa afa ya ra roh aman napa? Aman. Sejatine wong ngku wa afa ya ra ga ora iskal afa ya ora iskal. Iskal iku tur roh, nek ora roh kan iskal. Barokah wong ra roh iku barokah. Penak napa? Penak. Wa aufahu song kata aufa yu fi ifaan katus au ada yu itu i adan wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi tapi misale naskahe wa wafa itu dipaksa wajane faala tapi teng masuk akal aufa napa aufa tapi iso dipaksa wa wafa lan nepati sapa Allah tapi sing gampang wa aufa napa aufa wa ufalan nepati sapa wa ing nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bimaklan perkara ya jilu kang agung apa istaksa yen to den itu apa ma nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung maksudnya ora iso dihitung wa istilah Habib Ali Al-Habsyi jalla ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung maknane ora iso dihitung paham ya wa atolan paring sapa wa ing kanjeng nabi khomsan ing 5 lam yu dihinna kang ora paring sapa wa hinna ing khomsan ahad dan yang suci kau sedurunge nabi. Nabi diberi banyak sifat, termasuk 5 hal yang nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu. Termasuk hadiah spesialnya apa? Akhiru suratil Baqarah. Akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya nabi sebelum salah. Iku sing gawe emosi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kok kowe? Mesti salah. Lah iku wis kontrak mbek pangeran la tu akhisna inna sina. Dadi ora koyo kowe mondok kok wong kiai ini, Pak Kiai. Kula manusia biasa lho. Kapan-kapan nak salah jo boyong. Oke, deal. Lah iku umat Nabi iku hubungan mbek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab lho. Lalu enaknya Allah muni yo. Makanya sangat spesial akhir apa? Pakor, mulanya begi-begi tiga tahlil itu maksudnya itu benapal itu surat spesial. Akhirnya apa? Pakor, sehingga alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa, mulanya tiga apalan itu ben ngerti. Lu coba wah luar biasa dia. Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan, ya kau mau lah. Terus gue perjanjian dek pangeran Robbana la tu'akhizna inna fina awa. Ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe sewurongewu atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa? Gak terlalu formal. Nah hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, terus gawe emosi. Kalau setiap salah, jangan langsung main adab. Paham ya? Kalau gue nak rabi, pertama rabi. Yaudah, kapan-kapan nak kurang. Ini ojo langsung aku usir. Wah. Suatu saat kurang tenan. Wah, itu kan aman. Sesuai perjanjian. Ya, tapi nak keseringan, udah diusir. Ribet. Kan banyak kan orang. Ya, seperti itu. Itu kan luar biasa ya. Apa, Rabbana. La tu'akhidna inna sina. Wah. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah. Akhir surat Baqarah. Itu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah, tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya kanjeng Nabi. Kaum Lut salah langsung likuifaksi. Ini salah langsung kena soikhah. Ini salah langsung kenapa-kenapa. Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda. Apa? Diberi jeda. Bahkan orang kan luar biasa. Mereka kontrak ya Allah. La tu'akhizna inna sina au akhtokna. Masih repot orang utang. Oh, nak risau nyawur sepura. Waduh. Cuma risau nyawur tenan. Wah, ya. Ditake ya anggil kontrak ya sih. Nak risau sepura. Tapi itu luar biasa. Bang. Apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya kanjeng Nabi. Dan ngendikan kanjeng Nabi. Dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Allah dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau tidak salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtokna. Itu harus wakaf. Karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan nak entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah dia bilang na'am.
Terus terakhir Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang, nah. Ya kalau wa'fu anna itu sudah normal, nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa'fu anna warhamna itu. Tapi yang utama yang tiga ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Nah, khusus luar biasa. Ya, supaya umat itu eling, kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Ini saya yang tahlil, alhamdulillah rafaham. Sing kritik ya, ora faham. Ya, wis sendunya zaman akhir. Nah, wis yang faham, rasa melihat. Yang faham lagi saiki, melihat. Mua-mua nyarannya, bapak, gue melihat. Pantas melihat, raku, sing roh, wis suwi. Ya, biasa lah, ya, nak bernyaji, biasa lah. Terus ngemis, rokokan, biasa lah. Biasa lah, ya, tapi ilmune sing luar biasa, usah biasa ta ilmune, wah ya ribet to. Ribet, jebule biasa-biasa tenan sa ilmune wah ya. Wa ata lan paring sapa wa ing kanjeng Nabi. Wa ata lan sangko mandi apa ata ikut pasan af'alan apa af'ala makanya wa ata lan paring sapa wa ing kanjeng Nabi jawami al-kalimi ing kalim paling komplit. Salam yutrik mongko ora bakal nyusul sapa ahad tenung siki fatlau ing kelebihane Nabi. Nabi kalau ngendikan tu jamiul kalim, maka tidak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya kanjeng. Karena kalau Nabi ngendikan itu jami'ul kalim. Ngendikan itu simple, singkat, tapi padat makna. Ini dinamakan jami'ul kalim. Itu detail, kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah, saya ini harus bagaimana dalam Islam? Istaqim. Kamu harus konsisten. Wah, konsisten itu kata yang jami' apa? Jami'. Wa kana lan ana kula kethu Nabi fikul maqam ing saben-saben maqam ing dahu maqam. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal, dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan, Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah, Nabi juga sempurna secara ibadah. Secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La ya julu fi la ya hulu fi suali wa la jawab. Ana sing la ya julu wae. La ya hulu wa la julu. Hak kabeh. Ha ya bener. Layak pulu orang tahu mutar-mutar sepon Nabi visualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan tu jawab itu nyaman. Wala ya julu dan ora ya julu itu ora jawalan itu ora kuyar-kuyar. Maksudnya wala ya julu dan ora pernah keucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lisannya Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Nah, kalau kita enggak ingin benar saja, kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal. Enggak perlu kamu sesali. Mesti kudrawi manusia mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkulesan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo, ngaji makrot itu mesti wong salah. Tidak ada salah. Mendumahmu. Mu. Itu nak muni Muhammad tetap mu. Akhirnya mendumahmu. Ya kan lucu kan, wong-wong Jawa itu lucu. Ya tak bedai, wong Jawa itu Indonesia lucu kata. Minal muflihin, cek bener memdomahmu minal muflihin, ya kan? Ya kan? Minal muqinin, cek bener minal mu'minin. Tapi pas Muhammad yang terkenal malah Muhammad. Jadi memdomahmu memdomahmu. Ini muka-muka malaikat maklumi, no? Ya, tapi kena ngaji ini bodoh-bodoh Quran yang fanatik kan Muhammad, orang mu, tapi ya bodoh, lele, wong nasibnya yang ngono. Wala takunu, cek itu aja wala, lam fathah la. Tapi pas la ilaha illallah, bingung kan malaikat, ini wala lam fathah la. Ribet kan. Tapi dia, orang niat salah, ya salah. Kawan Jawa, kawan macam-macam. Nek mati wae, no? Nek mati, mungkin anak nabi wae. Salah Allah, no? Salah Allah. Jadi, mengenai nak baca Quran, itu kudu Muhammadur Rasulullah ya. Mu, mem domah mu, orang mem domah mu. Tapi nak ngomong-ngomong dek wong, biasa semua mewong. Tapi nak pas baca Quran, dia usahakan apa? Mu, mereka mem dom. Nah, pas la ilah itu ya la ilah. Oh sudah. Dah kok ngene ibu ya. Aduh, angel. Mengenai aku mulang gue, seorang gak perintah kanjeng Nabi, malas yakin. Berhubung titi-titi umatnya kanjeng, si tompo ya, jelas-jelas titipannya kanjeng. Kanjeng Nabi orang bulat disafati, masuk terimakon mulang rasgelem. Bang ya, kanjeng Nabi umatnya yang bulat ya disafati, masuk aku lalu terimakon mulang mom, lah. Sawe, sawe ni-uni, bukan?
Wa ma'asalan ora iso den ucapno fa ayyukola fiman wasofaul Qur'an. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Qur'an. Maksudnya untuk mensifati Nabi itu normalnya serah keucap. Saking detailnya sifatnya Nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaannya Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Wa ma'asa ayyukola fiman wasofaul Qur'an. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu? Wong seindah itu Nabi. Bahkan Qur'an yang kalimul ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Orang tua kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi. Karena kesempurnaannya itu diakui oleh Qur'an. Kita bisa apa? Bisa apa? Ya kalau aku nyifati uang, karena ayu ini biasanya cik iso nerang. Tapi aku banget kan. Pokoknya orang ada kembaran. Kan mereka kan itu terang. Tapi kalau aku elek, cik gampang. Terang dong, aku cik gampang. Kayak pinter, cik iso diterang. Iso mau cari gadul awam. Tapi aku pinter banget, pokoknya pinter pol. Kalau dia, kalau orang akan diterang, terus dunia ni akan dihitung. Terus suka dengan, suka kerja di Tegal, di Sawah, saya akan dihitung. Cemen, jadi kita ini hampir tidak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasofahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa aroba lan jelas no anfado ini sang biro-biro kelebihannya Nabi. Wa Taurat, Taurat, wal Injil lan Injil, wal Zabur lan Zabur, wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Aroba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab, manane i'rab menjelaskan. Wa jama' lan ngumpulna sapa Allah Allah lahu maring Kanjeng Nabi benar yati wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi, maksudnya menyebut bareng. Napa menyebut bareng masyhur. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskarumai. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskarumai. Ya. Jadi wa izzati wa jalali la uskar illa tufkarumai. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad bir risalah. Apa? Bir risalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, pasti mengatakan muhammadur rasulullah. Ini wa rufa'na laka zikra. Wa korona lan bareng no sapa wa ismahu ismana wa ma'asmi serta ne asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala ulwi maqami ngatasé dhuwure derajaté Kanjeng Nabi wa ja'ala lan gawé sapa wa ta'ala fi nabi dikai rahmatan lil alamina wa nuhra dadi rahmat lan cahaya wa mala alan ngebak-ngebai sapa wa fi maliki lan maulidé nabi ngebak-ngebai alqulubai ngati apane suruhan seneng meneh kula suwun sapa kudu sering seneng nek maulid kudu sing seneng tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng nabi nggih. Pokoknya setiap ngurungokno madhaf Nabi, ngelem Nabi, kita kudu seneng. Mergo wa mala'a bi maulidihil quluba sufura. Ya badrati minhe rembulan sing sempurna. Ya badrati minhe rembulan sing sempurna. Haza mergo le sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Madza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa makoli pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan. Ndak bisa maksudnya. Antau te panjenengan wa alladzi kuwong asrafta kang nyinari jenengan fi ufuqil ula di semua pejajaran dunia. Sama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari lan pira-pira sinar kullu dalalin ing semua kesesatan. Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau enggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk. Semua kesalahan akan kita lakukan. Baru kali ajaran Nabi, semua itu kita hilangkan. Fama hawta bil anwari kullah dolan. Wabikalan sebab panjenengan istana roh jadi bercahaya apa al-kaunu alam raya. Ya alam al-hudahi benderanya petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan. Karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya rauh ajaran Nabi. Sak kampung mabuk kabeh, zino kabeh, merkosa kabeh, sumpah kan. Baru kayak ajarannya Nabi, kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wa bikastana rol kaunu ya alamal huda. Binuri kelawan cahaya, wal in'amilan kenikmatan, wal isdolilan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup, kita dapat nikmat. Nikah halal, ya dagang halal, beretika yang baik halal, meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau nggak ada ajarannya Nabi. Wa'mu wa'mu wa'ku wa'ku ribet kan? Ribet. Kenapa? Ribet. Assalamualaikum muka selalu nambai rahmat ta'asim alika ingatasi panjangan sopa Allah Allah Rabbi. Ya pengiran ingsun daiman selawasi lawas. Abadan ya bodoh selawasi lawas ma'libgar serta ni waktu esok wal asal waktu sore. Wa'ala jami'il alilan ingatasi sekabiannya keluarga wal ashabi lan durabro sahabat.
man rupane wong kot khosso kang teman-teman tertemno wing man sapa rabbul ula pangeran kang luhur kitamalin kan sempurna. Mengge diwaca ya Fadhil timen kalian kados biasane no. Sesuk khatamane sesuk ana sing modho dungane terus impun pun khatam. Kulo iki butuh munajat ngurusi sampean terus aku pusing. Lho nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi yang titipannya kan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mode ya Fadhil timen. Ya Badrotim, ya Badrotim.